Di mata orang lain ini memanglah hero biasa. Tapi di mata saya ini adalah hero lele yang bisa melahap segala musuh di Land of Dawn. Hero ini memang sangat sedikit yang bisa memakai, karena orang yang rajin olahraga tanganlah yang paling tepat untuk hero ini. Suatu hari saya melihat mangsa yang sangat es. Tanpa berpikir lama saya langsung mengarahkan lele saya ke hero gaje yang ada di hadapan saya, hingga saya sangat prihatin terhadap mental makhluk-makhluk yang masih belum tahu kebenarannya. Bahkan seorang beruk dengan wajah tidak bersalahnya sangat ingin menghancurkan tower milikku. Karena baik hati dan tidak sombong, akhirnya aku memutuskan untuk langsung mengakhiri hidupnya dan mengirimnya ke Rahmatullah. Karena memori ponsel saya tidak cukup, akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Sampai jumpa, and see you.